Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini pada hari Sabtu ya, menjelang libur akhir pekan, akhirnya kembali berkesempatan ke Tol Bocimi 2. Sesuai dengan request permintaan rekan-rekan untuk melihat penampakan terbaru pengecoran eks Bukit Pemakaman Umum Ciambar ya, tepatnya Ciambar Kolot. Di sini semakin signifikan ya, mantap luar biasa. Kita lihat ya, tuh terlihat jembatan Cipamutih ke sana ke arah utara ke Ciawi Bogor Jakarta. Nah, pengambilan gambar ini memang masih sangat berkabut. Mohon maaf ya pemirsa, karena kita tidak bisa pengambilan gambar di saat ada aktivitas atau siang hari, dikarenakan memang punya kesibukan ya, dan pulangnya pun suka sore, kadang maghrib. Jadi begitu pulang kerja sudah gelap, makanya kita hanya bisa mengambil bak. Makanya kita hanya bisa mengambil waktunya ya sesuai ada kesempatan. Malumlah usrip. Kalau kerja di pabrik kan begitu. Terlihat juga ke sana ya tuh, ke arah selatan. Tepatnya ke Parung Kuda Sukabumi. Inilah dia bekas pemakaman umum yang dulunya ribuan ya, yang kini sudah berpindah ke arah atas sana. Nah, di atas sana ya tuh, di balik sana. Ya, dari sini sekitar ratusan meter lah. Dan kebetulan memang sudah lama tidak ke sini ya pemirsa. Terakhir kali semingguan yang lalu di sana ya, di Kampung Arca. Mari kita lanjut ke angle berikutnya. Terlihat alat-alat berat memang belum waktunya aktivitas. Keren pemirsa, jujur saja, karena saya sendiri sudah lama tidak kesini. Cukup terkejut ya pemirsa tuh. Masih berkabut ya pemirsa. Ini memang belum waktunya aktivitas ya. Mungkin sekitar 1 jam ke depan ya baru dimulai. Setiap hari di sini sangat sibuk sekali pemirsa ya. Sebenarnya kita pengen sekali melihat aktivitas langsung, tetapi ya jadwal kerja ya sulit. Sementara pagar pembatas kedua lajur kiri dan kanan pun di sini sudah luar biasa ya tuh, sudah memanjang ya dan terhalang ke sana tuh sampai ke jembatan. Mantap ya pemirsa tuh, tepatnya jembatan kaki tiga. Kalau dulu kan di sini terakhir ke sini belum tertutup seperti ini ya semuanya tuh. Sekarang sudah tertutup.
Nah, pemirsa, inilah dia penampakan terbaru jembatan kaki tiga ya, tuh. Dan kini sudah benar-benar tersambung ya dari ujung ke ujung. Luar biasa ya, tuh. Bahkan di sini pun dulu terakhir ke sini masih tanah, ini sudah dicor ya, tuh. Ke sana mengarah ke jembatan Cipamutih ataupun ke utara ya. Ke Ciawi Bogor Jakarta. Di sini dalam tahap pembuatan pagar pembatas ya, tuh. Lajur kiri kanan ya, tuh. Begitu banyak ya pemirsa perubahannya. Lama tidak ke sini, luar biasa sekali, keren. Nah, ini dia ya pemirsa tuh. Jembatan utama Ciambar ya. Kalau di sini tidak ditulis jembatan kaki tiga ya, tetapi jembatan utama Ciambar. Sementara warga sekitar cukup familiar menyebutnya dengan jembatan kaki tiga ya, tuh. Nah, sekarang kita lihat di ujung sana. Nah, pemirsa, ternyata kejutan yang luar biasa adalah di ujung jembatan yang menghadap ke selatan ke arah Parung Kuda Sukabumi ini kini sudah tertutup tanah ya. Sempurna tuh. Ya, tuh baik kiri dan kanan. Itu artinya kedepannya persiapan tinggal pengecoran. Kalau dulu kan di sini masih belum tertimbun seperti ini ya, tuh. Belum tersambung. Baru sampai sini ya, tuh. Kalau sekarang ternyata sudah tertutup seperti ini ya, luar biasa tuh pemirsa tuh. Sudah lebar. Mantap. Cukup signifikan ya pemirsa perubahannya, lama tidak kesini. Inilah dia area bawah jembatan Ciambar ya tuh. Dulu kan kita ke bawah sana, nah kalau sekarang sudah tidak bisa lagi karena rawan ya. Jadi di sini tinggal penyempurnaan pemadatan tanah ya. Tuh sudah rata ya, tuh. Sudah ke atas jembatan ini ya pemirsa tuh di ujung, tuh. Mantap pemirsa, aduh. Oke, ke area Cibunar Jaya ya. Desanya masuk Kecamatan Ciambar ya. Beginilah dia tuh. Mantap ya pemirsa tuh. Nah, itu dia ya ujung jembatan Ciambar ataupun kaki tiga ya tuh. Kini sudah terlihat cukup rata ya dengan tanah ini.
Mantap pemirsa ya tuh. Walaupun syutingnya masih banyak kabut, tidak mengapa ya pemirsa. Setidaknya ada informasi cukup signifikan dan penting buat semuanya. Mantap. Nah, terlihat ya tuh di ujung jembatan tanah itu sudah rata ya tuh. Dengan tol Bocimi ini ya. Yang menghadap ke sini ya tuh, sudah rata. Luar biasa ya pemirsa tuh.